Hai guys, Bang Ikhwan di sini, dan di video tutorial kali ini kita akan bahas lagi bagaimana sih cara menambahkan musik dari TikTok ke aplikasi VN atau video-video yang rekomendasi musiknya itu bagus untuk kita edit jadikan file project video kita di aplikasi VN Video Editor. Yuk, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Dan di sini saya sudah membuka aplikasi TikTok ya guys. Kalian bisa lihat. Jadi kalian misalnya scroll-scroll ya, misalnya ada lagu yang rekomendasi. Misalnya contoh ya, saya ambil video yang lagu ini ya guys ya. Ini kalian bisa langsung download aja videonya ini, save video. Ataupun kalian bisa klik yang di bawah ini. Kemudian kalian tambahkan ke favorit dulu lagunya. Jadi kalian bisa langsung gunakan suara di sini. Kalian bisa rekam kayak gini guys ya, rekam biasa aja. Kalian rekam sampai videonya itu sampai akhir. Ini saya percepat aja guys ya. Nah, jika kalian sudah pencet tadi sampai selesai ya guys, kalian tinggal berikutnya aja. Lalu kemudian kalian tinggal pilih yang di sini. Ini kalian pilih hanya saya ya guys. Jadi kalian pilih aja pause. Jadi dia akan otomatis masuk di privasi di sini guys ya. Nah, di sini dia akan muncul di sini. Lalu kalian tinggal download lagi guys ya, save video, dan dia akan otomatis masuk ke galeri foto kalian. Nah, untuk cara yang kedua, kalian bisa juga dengan cara yang ini. Cara yang ini. Kalian bisa pakai cara yang ini di sini video yang tadi ya guys. Ini kalian bisa langsung save aja videonya. Kalian langsung save videonya aja. Kemudian kalau misalnya sudah berhasil, ini udah berhasil ya guys. Dan dia otomatis masuk ke galeri foto kalian, dan di sini sudah ada. Ini durasinya 0,30 detik ya guys. Kalian tinggal masuk aja langsung ke aplikasi VN-nya. Lalu kalian tinggal masuk ke musik ya guys. Lalu extract from video, kalian tinggal pilih aja yang tadi, video yang tadi. Kemudian kalian tinggal ubah namanya ya guys, misalnya musik edit ya, musik edit, kemudian down. Lalu kalian tinggal pilih album ya. Jadi kalian misalnya memilih lagu-lagu untuk kalian edit nanti di VN, caranya biar mudah, kalian tambahkan album aja. Misalnya di sini album lagu TikTok, kemudian create album, dan di sini dia sudah down berhasil ya guys. Kalian bisa lihat lagu TikTok, dan di sini tinggal kalian use. Nah, di sini kalian tinggal atur aja beatnya sesuai dengan selera kalian sendiri, dan langsung masuk ke proses edit video. Dan ini adalah cara yang paling simple dan sangat cepat ya guys. Sekian tutorial kali ini ya guys, semoga bermanfaat dan bantu kalian dalam berkarya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys, tutorial apa lagi yang bagus kita bahas di next tutorial berikutnya. See you.